Dan pemirsa, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, warga Seberang Ulu Dua Palembang menggelar berbagai perlombaan tradisional. Perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tetap menerapkan protokol kesehatan. Puluhan peserta lomba pindah bendera ini diikuti anak-anak warga Jalan Lematang, Kelurahan 1610, Kecamatan Seberang Ulu Dua Palembang untuk menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Dalam perlombaan ini, para peserta menunjukkan kecepatannya dalam memindahkan bendera dari tabung yang disediakan masing-masing, membuat warga yang menyaksikan sedikit terhibur dengan aksi kocak para peserta. Perlombaan di tahun ini sedikit berbeda dibanding tahun lalu akibat COVID-19. Warga dan peserta lomba diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun. Ketua RT setempat Doni menyatakan berbagai perlombaan ini untuk memperingati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Persatuan di antara anak-anak kita sehingga tertanam demi masa depan mereka dan juga tentunya untuk masa depan Indonesia. Meski di tengah pandemi COVID-19, warga tetap bersyukur bisa bergembira menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Warga berharap pandemi COVID-19 segera berlalu agar aktivitas dan perekonomian kembali normal. Dari Palembang, Muhammad David Ainyus melaporkan.